selamat pagi. Saat ini kami tim Musnah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia bersama-sama dengan instansi terkait dari TNI, dari Polri, dari Kejaksaan Negeri, dari Bea Cukai, dari Dinas Pertanian Satpol PP maupun Badan Narkotika Kabupaten atau Kota Madya Loksmawe yang di wilayah Aceh Utara ini telah melaksanakan pemusnahan lahan ladang ganja seluas 4 hektar. Tempatnya adalah di Dusun Cot Rawatu, Desa Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Dan ketinggian di lokasi ini kurang lebih 220 meter di atas permukaan laut. Tadi telah kami sebutkan luas lahan adalah 4 hektar, ditanami 5.000 pohon tanaman ganja dan ada kurang lebih 20.000 bibit tanaman ganja yang siap untuk ditanam, di mana lahan 4 hektar ini ada yang masih kosong sehingga nanti kalau ketika waktunya akan bibit sudah siap untuk ditanam di lokasi yang masih belum ditanam. Tinggi tanaman 20 sampai 300 cm. Perlu kami laporkan juga dan sampaikan bahwa pelibatan kekuatan personil dalam pemusnahannya adalah 103 personil dari TNI Polri, termasuk dari Pemda, termasuk dari Badan Narkotika Nasional sendiri. Adapun dalam